Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI, Edwin SH Mhan MH, bertindak selaku saksi pertama dalam upacara serah terima jabatan Askomplek Kasal dan Seskoal serta Kadis Bintalal yang dipimpin langsung oleh Kasal, Laksamana TNI Yudo Margono bertempat di Auditorium Denmama Besal Cilangkap, Jakarta Timur. Sebelum pelaksanaan kegiatan sertijab, Kasal menerima laporan kenaikan pangkat perwira tinggi yang berjumlah 14 orang. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakasal Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono, para pangkotama wilayah Jakarta, para pejabat utama Mabesal, dan para kadis jajaran Mabesal. Dalam upaya menekan angka pelanggaran prajurit dan PNS di lingkungan Lantamal 4 Tanjung Pinang, POM Lantamal 4 menggelar operasi penegakan ketertiban dengan Sandi Waspada Wirapari TW 3 tahun 2022 yang dipimpin langsung oleh Danpom Lantamal 4 Tanjung Pinang. Operasi dengan sasaran pengguna kendaraan bermotor roda 2 baik kendaraan dinas maupun kendaraan pribadi tersebut dilaksanakan di Mako Lantamal 4 Tanjung Pinang. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Edwin SH Mhan MH yang bertindak selaku Direktur Latihan Pelibatan POMA dalam operasi gabungan Matra Laut menerima paparan yang disampaikan oleh PJSK Subdit Ops Latpus Pomal mengenai kesiapan Pomal dalam latihan tersebut. Paparan kesiapan tersebut disampaikan di hadapan Dirlat, Wadan Pus Pomal selaku Wadirlat beserta para direktur dan para kasat Pus Pomal yang bertujuan untuk memperoleh arahan dan petunjuk serta mendapatkan persetujuan tentang rencana kegiatan yang akan diselenggarakan dalam latihan pelibatan Pomal dalam operasi gabungan Matra Laut Wamilo 2 tahun 2022. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Edwin SH Mhan MH yang didampingi oleh Direktur Pembinaan Penyelidikan Kriminal dan Pengamanan Fisik melaksanakan kunjungan kehormatan ke Direktur Utama Bank DKI Insinyur Fidri Arnaldi bertempat di Gedung Prasada Sasana Karya Jalan Surya Pranoto, Jakarta Pusat. Kunjungan kehormatan tersebut bertujuan untuk menjalin silaturahmi di antara kedua belah pihak yang diharapkan dapat menciptakan kerjasama ke depannya. Mengingat Puspomal terletak di Jakarta Utara, di mana Bank DKI selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada nasabahnya, khususnya yang berada di wilayah DKI Jakarta. Polisi Militer Lantamal 5 Surabaya melaksanakan kegiatan operasi penegakan ketertiban di Jalan Kasuari, Kecamatan Kerembangan, Kota Surabaya. Opskaktif tersebut diperkuat oleh 20 personil POM Lantamal 5 yang dipimpin langsung oleh Kasubdis Hartip POM Lantamal 5. Sasaran opskaktif dititik beratkan kepada kelengkapan identitas prajurit maupun PNS TNI Angkatan Laut, termasuk di dalamnya ada surat izin meninggalkan kesatrian dan kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor, meliputi SIM umum maupun SIM dinas TNI Angkatan Laut, serta STNK umum maupun dinas. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI, Edwin SH, Mhan MH, menerima penyematan sabu hitam dan penyerahan sertifikat dan 4 dari Kukyuwon Taekwondo Dunia Korea Selatan oleh Master Kwak Yong Min yang dihadiri oleh Kadiswat Persal Bandep Ur Perencanaan Kontingensi Deporstra Sejen Watanas Wadan Puspomal dan Sekdis Potmaral beserta para direktur, kasat dan seluruh prajurit Puspomal di RB Supadan Mako Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kegiatan tersebut merupakan penghormatan kepada Danpus Pomal selaku pembina Yanus Olahraga Seni Bela Diri di lingkungan TNI Angkatan Laut dalam upaya mengembangkan pembinaan dan prestasi taekwondo untuk memberikan kontribusi terbaik bagi TNI Angkatan Laut, bangsa, dan negara. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI, Edwin SH Mhan MH, beserta Ketua Cabang BS Jalasin Astri Puspomal, Nyonya Weni Edwin menghadiri program acara Semarak Satria secara on air dalam rangka menyambut hari ulang tahun Jalasin Astri yang jatuh pada tanggal 27 Agustus 2022 bertempat di Studio 1 Menara Kompas, Palmerah, Jakarta Pusat. Acara taping Semarak Satria tersebut dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, seluruh pengurus Jalasin Astri utama wilayah Jakarta beserta seluruh pejabat utama Mabesal dan para pimpinan utama wilayah Jakarta.